Penyanyi popular era 70-an Datuk Dahlan Zainuddin menghembuskan nafas terakhir di Hospital Selayang pada pukul 9.48 malam. Berita sedih itu disahkan isterinya, Datin Eva Rizan. Allahyarham Dahlan Zainuddin yang berusia 78 tahun sebelum ini tidak sedarkan diri selama 4 hari kerana diserang angin akhmar sejak Sabtu lalu. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 3 orang cahaya mata. Berdasarkan maklumat awal, pelantun lagu kisah seorang biduan itu akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara selepas solat Zuhur. Sebelum itu, jenazah akan dibawa ke Masjid Saidina Abu Bakar Bangsar untuk dimandi serta disembahyangkan.